Hey guys, selamat siang, selamat malam, selamat pagi, selamat sore. Sekali ketemu lagi bersama channel kami Ari Lasma Official. Ikutilah perjalanan kami hari ini karena kami hari ini akan mengekspos Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah yang terbesar di Kota Batam. Bisa jadi di Kepri ataupun di seluruh Indonesia karena ini bangunannya luas sekali guys, sekitar 4 hektar kalau enggak 400 hektar nih, lebih kurang. Ikutilah perjalanan kami. Jangan bosan-bosan, klik like, subscribe and share. Terletak di kawasan Batu Haji. Guys, lorong itu masuknya parkir mobil di bawah di dalam situ. Kita akan jumpa masuk bentar. Tuh parkirannya luas sekali. Parkirannya. Oh, udah bisa parkir di dalam ya. Maksudnya dari mana itu? Ini guys, kita akan coba masuk naranya. Nanti kalau bisa kita akan coba minta tolong, siapa tahu bisa masuk ke dalam. Ikuti perjalanan kami terus ya. Dingin sejuk di dalam guys. Wow, terasa. Dilarang makan dan minum di area sini. Ada kolam. Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah. Tempat ikan atau tempat wudhu, enggak tahu. Liftnya ditutup berarti kita enggak bisa masuk ke menaranya. Area wajib pakai masker, mohon maaf, lift sementara ditutup hingga waktu yang tidak ditentukan. Kita telusuri guys. Ikutin terus perjalanan kami, tempat duduk ya. Oke, tempat duduknya. Ini mas yang bersih. Ini mas bro yang belum ke Batam, monggo. Ini tempat duduknya, besar masjidnya. Terbesar. Ini bagian dalamnya ini. Tuh, kita mau sholat sebentar. Kebetulan saya belum sholat. Di dalam, ornamen di dalamnya. Pakai maskernya, pakai masker. Pakai masker.
nih guys. Jangan lupa apa? Jangan lupa apa? Like and share dan subscribe-nya ya. Oke. Oke, kami mau sholat dulu. Sebentar. Oke, lanjut lagi. Kami sudah kesanakan sholat. Kebetulan sudah sholat duhur. Kita lanjutkan ekspos sebentar. Cos. Itu ada jemaah majelis taklim sebelah sana. Itu di sebelah ada masjid juga. Kita akan telusuri. Udah rusun guys, udah rusun. Tuh, udah rusun. Oh, ada masjid juga di situ. Ada masjid. Tuh, rusun rumah tinggal. Rumah susun. Guys, tempat jemaah putri membatas. Tuh, bersih-bersih. Itu ada jalan ikan. Acara di sana. Pas sholat jemaah putri. Tuh ombaknya lagi bersih-bersih itu. Ini langit-langitnya kubah. Lah, jasa mbaknya ini bersih-bersih nih, bersih terus nih masjid kita. Jangan lupa like and share dan subscribe-nya ya. Tombol guys, itulah perjalanan kami. Sampai ketemu di channel Ari Lasmo dengan vlog-vlog berikutnya. Terima kasih, jangan lupa selalu pakai masker, jaga-jaga kesehatan, physical distancing, ikuti protokol kesehatan. Bye.